Diduga dipicu masalah rumah tangga, tukang tambal ban di Cilegon, Banten tega menganiaya istrinya hingga tewas. Pelaku juga sempat mengamuk di pemukiman dan mengancam warga usai melakukan aksi sadisnya. Polisi dibantu warga meringkus seorang tukang tambal ban yang mengamuk di pemukiman penduduk dan mengancam warga di Cilegon, Banten. Pelaku kemudian dibawa ke kantor polisi terdekat guna menghindari emosi warga. Polisi juga menemukan sesosok jenazah perempuan di dalam bengkel tempat terduga pelaku bekerja. Diduga pelaku cekcok dengan istrinya sebelum menghabisi nyawa korban. Mengamankan satu orang ya, inisial M. Jadi itu cekcok sama masih keluarganya, istrinya. Untuk sementara masih dalam pemeriksaan, namun korban sudah ditemukan meninggal. Kalau motif sih diduga ya, diduga ini cemburu, karena ini masih istrinya, walaupun istri siri. Diduga cemburu karena si inisial M ini melihat di